Sampai kota Atun dan Momon dari ancaman Skibidi di toilet. Suatu hari, aku dan Luba berkunjung ke kota Bang Jeblok. Tiba-tiba aku dikejar Skibidi di toilet dan akhirnya Skibidi di toilet itu menyerang rumah Bang J dan Momon sampai terbakar. Aku pun langsung bergas menyelamatkan kota Bang J dengan cara membangun TV main titan dan speaker main terbesar yang bisa membuat Skibidi di toilet itu ketakutan. Tapi guys, ada yang aneh di kota Bang J. Pada saat aku pasang jebakan, aku malah kedorong ke lava, terpental ke atas, dan masih banyak keanehan lainnya. Jangan-jangan di Mas Atun ada setan. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis guys. Jangan lupa like dan share video ini ya. Enjoy. Ayo pak, buruan pak. Kita dikejar pak. Waduh pak. Awas pak, hati-hati pak. Ngapain naik but kayak gitu pak? Parah. Waduh, di laser kita nih. Oh no. Wah, wah. Guys, kita di laser. Di toilet, tolong. Cepat-cepat maju pak. Pak, kita maju aja pak. Tuh, lurus tuh. Itu kok ada? Oh, itu biasanya si Momon kayaknya tuh. Wah, kita sini aja pak. Wah, dia di belakang guys. Sini aja pak, sini aja pak. Kita ngumpet aja pak. Nah, betul pak. Ayo, ayo. Aduh, aduh, aduh. Gimana nih? Aduh, kita naik pak. Let's go pak. Aduh, di mana dia tuh? Kita harus buru-buru ngumpet pak. Okay. Karena di toilet itu udah di sini. Mana dia? Oh, itu dia guys. Tuh. Kemana dia tuh? Loh. Ini biasanya ban jeblok pak. Waduh, gawat nih pak. Oh, no. Saya takut nih. Ya udahlah pak, sini cepat. Waduh, ini apa nih? Ada restoran hidup kocak. Nah, itu rumahnya si Momon tuh. Sini. Nah, jadi sini adalah rumahnya Momon dan ban jeblok guys. Jadi si Skibidi toilet itu dia kesini guys ya. Waduh, saya takut nih. Jangan-jangan dia mau menghancurkan rumahnya si Bang Jeblok sama Momon, pak. Wah, gawat nih. Kita harus buru-buru ngasih tahu Bang Jeblok, ya. Yeah. Guys, lihat tuh, guys. Ditembak, ya, guys. Rumahnya Bang Jeblok ditembak tuh. Hangus rumahnya, guys. Oh, no. Ditembak lava sama dia, guys. Waduh. Oh, pak. Segitu toilet itu ternyata bisa nembak lava, pak. Aduh, pak. Kabur, pak. Kabur. Kita takutnya kena tembak, pak. Sini. Ayo, pak. Kita kabur, pak. Jangan dia, pak. Bisa hancur kebakar pak. Waduh pak, kita tolong panas pak. Panas. Aduh, ini rumahnya si Bang Jeblok pak. Awas, hati-hati. Aduh, kena lagi. Sini pak, ngumpet pak. Aduh, wah, udah hilang dia pak. Kayaknya dia nggak ngeliat kita nih. Kemana dia nih? Wah, kesana dia guys. Guys, untung aja kita tadi belok ke sini ya. Yaudahlah, kita ke belakang sana aja pak. Takutnya nanti Skibidi toilet itu ngancurin base-nya Bang Jeblok. Nanti kasihan dia tuh, kayaknya dia lagi tidur di atas pak. Yaudah, kita ke sana aja pak. Jadi kita bakal bikin rumah aman di sana ya. Jadi Skibidi toilet itu takut sama TV Man karena TV Man sekarang dia yang merajalela gitu guys. Jadi kita bakal bikin base security TV Man gitu ya. Enaknya bikin, pak. Widih, gede sekali pak CCTV man-nya tuh. Kayaknya itu bangunannya si Bang Jeblok ya. Bikin yang gede kan ya guys. Oh, masuk akal juga tuh. Bener juga ya. Wih, yang super besar. Oke lah, jadi kita bakal bikin yang super besar di sana ya. Oke. Kita harus cepet-cepet ya, karena kelompok Skibidi toilet sudah kesini. Ada yang kameramen jahat, pikirmen jahat, dan ada toilet-toilet yang robot-robot ya. Waduh, saya takut nih. Nanti bisa Bang Jeblok bisa auto diserang guys. Malah dia ke taman mainan kocak. Ini mau buru-buru pak, jangan ke taman woi. Ngapain lu? Malah nyemplung-nyemplungan di air. Tuh kan gak bisa naik kan? Parah. Oh iya guys, taman nih. Jangan pak, cepet pak. Udah kesini dia. Aduh. Guys, loh, mana Pak Lupa tuh? Ya kan, dibilangin cepetan, malah dia diserang sama listrik guys. Siapa nyerang tuh? Sakit listrik sini guys. Oh, no. Waduh, kita harus kabur guys. Kabur kemana ya pak, kabur pak. Tuh kan, kena azab lu kan pak. Makanya disuruh cepet-cepet, lu malah mainan. Yaudah pak, jadi kita bakal bikin base-nya di sekitar sini pak ya. Base-nya di sebelah sini aja nih, sebelahnya CCTV man. Nih pak, jadi di sana sudah ada CCTV man dan di sebelahnya kita bikin aja yang TV man pak, karena TV man itu bisa menghipnotis para musuh-musuh Skibidi toilet sehingga dia bisa kabur nanti pak. Gimana? Setuju pak? Oh iya, bikin yang mega aja ya, jangan kalah sama Bang Jeblok. Oke lah, jadi kita bakal bikin di mana ya? Di sini aja pak, sini pak. Nah, di sini pak. Jadi kita bikin di sini nih. Oke.
Jadi kita ratain dulu nih Pak, pertama-tama Pak. Oke. Ratain pakai grass block. Nih, tutup aja nih lubangnya nih. Pak. Jadi kita harus buru-buru ya, biar Bang Jeblok tidak tahu kalau desanya itu diselamatin oleh Asuya Sensei nih. Jadi kita ratain dulu guys ya. Nanti agar bisa kita bikin kakinya di sini guys. Karena kakinya itu besar sekali. Sisi kan bikinnya yang Titan, biar bangunannya Bang Jeblok kalah guys. Iya iya. Pertama-tama bikin sepatunya dulu di sini Pak. Lu bikin yang di sebelah kanan Pak, Sensei sebelah kiri ya. Oke. Jadi kaki bawahnya warna hitam. Seperti biasa dia membawa sepatu pantofel guys. Karena dia ini petugas kantoran juga guys ya. Mungkin dia dulu menjadi kepala kantor. Terus dia disuruh menyusun strategi untuk peperangan ini dan mantau dari jauh guys menggunakan kepala TV-nya gitu ya. Dan akhirnya sekarang dia muncul guys dan kekuatannya adalah bisa menyerang musuh dan menghipnotis lawannya guys. Seketika toiletnya bisa auto puyeng dan pusing. Aduh. Dan bisa langsung diplusing deh. Auto mening soy si toilet guys. Jadi dia salah satu yang terkuat dari kameramen dan juga speakerman guys. Maka dari itu Sensei membuat ini guys ya untuk menyelamatkan bisnya Bang Jeblok agar toiletnya musnah guys. Oke. TV Man Mega Kameramen. Nah udah selesai semua nih guys. Jadi Sensei sudah buat TV Man dan Mega Kameramen. Jadi mereka bakal menyelamatkan rumahnya si Bang Jeblok dan Momon guys. Nanti siapa yang setuju kita bakal bikin jebakan-jebakan rumah aman di sini ya, di dalam tubuhnya Mega Kameramen nih. Coba tahu kita bakal buat tantangan untuk Bang Jeblok dan si Momo guys. Yang setuju jangan lupa komen di bawah guys ya. Next kita bakal bikin security house-nya di sini guys. Jadi kita bakal kasih di bawah sini lava dan juga TNT agar nanti skibidinya bisa masuk perangkap dan auto mening soy. Rumahnya Bang Jeblok bisa auto aman guys ya. Ya udah, jadi Sensei bakal bikin dulu di sini nih. Oke. Aduh, ini banyak banget pohon gini guys. Jadi Sensei bakal bersihkan dulu ya. Ayo Pak Lupa, bantu Pak Lupa. Hoi guys, sekarang kita bakal bikin security house-nya dulu ya. Oke. Agar skibi di toiletnya nanti takut gitu guys. Nah, jadi Sensei bakal taruh di sini lava ya. Jadi kita bakal lubangkan dulu nih. Tuh, kita lubangkan menuju ke depan sana guys. Agar nanti bisa kasih lava sebanyak-banyaknya ya. Nanti skibi di toiletnya tidak bakal bisa ke sini. Nanti bisa nyemplung ke lava dia guys. Nah, ayo guys, cepat guys. Waktunya udah habis nih. Keburu skibi di toiletnya ke sini nih, parah. Ayo cepat-cepat go 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 go. Lulu, kok tadi perasaan ini ketutup? Ketutup sendiri ini guys. Nani? Woi, gimana ceritanya nih? Tadi perasaan Sensei udah semuanya. Nih. Lulu. Ini mapnya ngebug atau gimana guys? Mungkin nge-lag ya? Nge-lag nih guys, nge-lag, sabar. Nah, jadi, oh ini salah guys, ini lebih ya. Jadi kita bakal mengelilingi si kameramen ini. Kok kameramen? TV Man guys ya. Ayo cepat, keburu malam kocak. Ini perasaan tadi di sini udah guys ya. Tapi kok malah nggak ada di sini? Lo, ini kosong lagi. Gimana ceritanya weng nge-lag ini parah. Guys, ini jangan-jangan servernya si Bang Jeblok nih nggak bayar guys ya. Ini nge-lag parah. Ataukah karena Sensei nggak bilang ke Bang Jeblok jadi servernya di nge-lagin sama dia ya? Astagfirullah. Nah guys, kita lubangin lagi. Mudah-mudahan aja nggak hilang ya. Oh, aman guys, aman. Dewa memberkati kita guys. Waktunya lagi dikit nih. Nanti skibi di toiletnya keburu ke sini guys. Kasian nih rumahnya Bang Jeblok bisa hancur nanti ya. Jadi tujuan kita untuk menyelamatkan desa Bang Jeblok dan Momo guys. Ya udah. Jadi nih selanjutnya Sensei bakal kasih lava nih agar nanti skibi di toilet itu bisa tenggelam di sini guys ya. Jadi kita bakal pasang lava di sini. Oke, dikit lagi guys. Kita hampir penuh. Loh, ih, kok beku guys? Loh. Ih. Obsidian nih. Parah. Loh, kok bisa kayak gini sih? Ini servernya ngebug atau gimana guys? Ya nggak tahu. Bener-bener ini servernya si Bang Jeblok ya. Aduh, jangan-jangan ada hantunya guys. Ini Sensei mulai takut guys. Mana ceritanya nih? Masa Sensei harus ngelubangin ngulang nih? Parah. Ini mana ada ayam lagi weyam? Pasti si ayam ini punya kerjaan guys. Wey, lu punya kerjaan nih. Parah sih. Wey, ngapain lu cepet banget ya guys? Loh, itu ayam atau siluman kocak? Bener-bener guys, bener-bener ini server ya. Aduh, Sensei bisa kapok kesini nih guys. Ini ayamnya cepet. Ini isi kabel stone. Parah. Aduh. Duh. What?
Wey, lu ayam wey, bukan flash, kocak. Kocak, lu parah, oh, mampus lu mamam. Mampus. Guys, ternyata beneran ya, itu si ayam itu yang punya kerjaan ya. Jangan-jangan Bang Jeblok masang ayam di sini ya, biar tidak ada yang bisa bangun di base-nya dia, guys. Parah sekali Bang Jeblok itu ya. Ya udahlah, biarin aja, guys. Jadi udah tidak ada ayam di sini, udah aman. Nah, udah guys. Jadi kita tinggal kasihkan lava aja ya. Karena si Yambo-Yambo itu udah hilang, guys. Si ayam terkutuk itu, guys. Jadi kita kasihkan lava nih sebanyak-banyaknya nih. Nah, dikit lagi guys. Tuh kan, nggak ada ayam kan? Tidak ada ayam, auto kita bisa membuat lava guys. Nih, dikit lagi nih, selesai. Apa nih? Hey! Waduh. Aduh guys, malah mening Soy Sensei ya. Kok bisa nggak ada angin, nggak ada hujan, malah kepleset ke lava. Bayangkan guys, kurang ajar emang ya. Siapa punya kerjaan nih? Apa ada orang norong? Tidak ada. Waduh guys, mungkin ayamnya jadi hantu guys ya. Emangnya ayam bisa norong? Ayam kan ringan. Parah. Yaudah lah. Kok mati lagi? Loh? Memang baru. Guys, siapa yang norong guys? Aduh, perasaan sensei nggak ada orang di sini guys. Guys, jangan-jangan. Oh, ada domba guys. Ah, fake, ini kerjaan si domba ini ya. Kok malah cepet banget? Tadi ayamnya cepet, sekarang dombanya. Bayangkan guys, guys. Weh, lu domba weh. Domba lu, domba. Oh, tukan. Cepet banget guys. Ini lagi nih bapaknya nih. Weh, pak. Au. Bus. Ngeluarkan nitro dia ya. Ini sebenarnya apa ini guys ya? Tuh. Kok ada ayam muncul? Dari mana ayam itu? Lo. Woi, terbang dia guys. Woi. Ini burung atau ayam, woi? Ini si Bang Jeblok nih kayaknya masang mood ayam terbang di sini ya. Nggak ngerti dah sensei, guys. Bodoh amat lah, mau ayam, mau sapi terbang, sapi flash, bodoh amat lah. Yang penting sensei bakal cepet-cepet ngerjakan ini ya. Karena nih waktunya udah habis, guys. Jadi nih keburu Bang Jebloknya bangun dia ya. Aduh, ya udahlah. Jadi kita bakal kasih TNT sekarang nih. Karena lavanya udah selesai, kita bakal kasih TNT. Nah, kita punya 64 TNT. Jadi kita bakal pasang TNT-nya di mana ya? Mungkin di luar sini ya, guys. Enggak, di dalam aja guys. Karena TNT-nya nanti bisa meledak di sana guys. Nih, sini nih. Tuh. TNT-nya 2 blok. Nah, segitu aja guys. Okay. Jadi kita bakal pasang ke sini. Nanti biar tidak hancur semua dunia Bang Jeblok guys. Sensei dimarah nanti ya. Jadi kita isi full security TNT guys. Malah kebakaran. Meledak guys. Waduh guys. Ternyata wah, salah sensei guys. Ini kedekatan sama lava, kocak. Seharusnya sensei spasiin satu blok, ini malah kedekatan ya. Sensei ulang aja guys. Nah guys, jadi kita bangun dulu ya. Jadi tadi tuh malah meledak, kocak. Nah, ini nih, hampir lagi dikit nih. Oh iya, ngomong-ngomong Pak Luba kemana nih? Aduh, sensei malah sendiri, kocak. Pak Luba, sini Pak Luba. Nah, ini Pak Luba nih. Nah guys, jadi kacung kita udah kesini ya. Sini Pak, bantu Pak. Jadi kita kasih TNT Pak, sini Pak. Nih, sini. Nah. Malah jatuh lu kocak. Yaudah Pak, nih Pak TNT Pak. Lu naruh dikit. Nah, lu naruh di sana. Sensei taruh sini ya. Nah, udah guys. Pak. Kok ada yang aneh nih, Pak? Lu ngasih kayak gini, Pak. Tidak ada. Parah, lu baru datang malah ngeprank kocak. Kita bangun base security malah Bapak Luba ngeprank kita ya. Masa dia baru datang malah ngeprank gini? Perasaan tadi TNT, Pak. Aku enggak tahu. Oh, enggak ada katanya, parah. Ya udah hancur deh, Pak. Aduh. Ya Pak, sini Pak. Lu dari sana, saya dari sini ya. Oh iya Pak, awas Pak, meledak nanti ya. Ya lu jangan ngepreng-preng lagi Pak ya. Jadi kita nih harus cepat-cepat karena nanti Bang Jeblok bisa bangun Pak. Kita ketahuan bangun base gini nanti. Ini kan niatnya sensei mau ngasih surprise dan juga kita selamatkan base-nya Bang Jeblok dari ancaman skibidi sialan itu Pak. Lu ngerti Pak? Iya. Ah, ngerti, mantap. Mantap. Nah, jadi lu di sini bangun TNT Pak. Jadi lu pasang di sini, jangan ke sebelah sini ya, nanti bisa meledak nih Pak. Nih. Lu pasang 3 blok aja Pak. Nah, gitu Pak. Jadi lu pasang ke sana dan sensei pasang ke arah selatan Pak. Oke. Ngerti Pak? Let's go. Nah Pak, dikit lagi Pak. Ah, mantap. Wih, cepet kan Pak? Lu mah dari tadi ngilang Pak. Tau gini kan cepet kita selesai Pak. Parah Pak Luba nih. Wih, keren guys. Sudah semuanya. TNT kita bakal bisa ngeledakin si skibidi toilet itu guys ya. Iya. Wait. Pak Luba ngapain? Woi, lu ngapain kayak gini, Pak? Lu ngapain masang blok amburadul gini, kocak? Kocak parah lu, Pak.
Aduh, lu ada. Malah gak ada lu bohong lu. Lu siapa yang ngajarin bohong, woi? Bukan gua, Dan. Parah ini dia malah ngisiin kayak gini, guys. Ini gunanya apa, Pak? Ya enggak tahu. Enggak tahu kan? Lu kan enggak tahu kan? Jangan-jangan dia nih, Pak. Ini ada sapi. Tadi ayam, ya? Sekarang sapi. Parah. Bunuh, Pak. Mam. Mampus. Pak, lu awas aja lagi sekali kayak gini ya. Aku bom lu, Pak. Hancurin, Pak. Nih guys, jadi sensei bakal naikkan lagi satu aja ya, agar dia lebih naik, guys. Tuh lihat, tuh kan. Jadi Skibidi Toiletnya tidak bakal bisa loncat ke sini. Kalau dia loncat, ya bisa mampus jadi bawah sini, guys. Dadah, jadi kita bakal naikin lagi satu, Pak. Nah, bagus. Tuh kan. Gitu kan bagus, Pak. Daripada lu ngeprank kocak. Wait. Apa lupa? Woi, Todol. Parah lu, gak ngerti bahasa halus lu, Pak. Tidak ada. Lu kok gak ada? Kocak nih belakangan, wey. Lu jatuh aja ke lava sana, Pak. Parah. Meninggal aja lu, Pak. Oh, mampus lu. Enakan lu berendam di sana aja, Pak. Daripada lu ngeprank gini, Pak. Gak punya kerjaan. Apaan tuh, wey? Wey, kocak lu ngapain lu, Pak? Wey, lu norong gue, Pak. Parah, Pak Lubak, wey. Bukan gua, Dan. Pura-pura gak denger lu, kocak. Mentang-mentang dimarahin malah kabur dia, kocak. Pak Lubak malah kabur, ngambek dia, guys. Padahal dia yang jalin sensei, guys. Aduh, gak guna sekali tuh orang. Biarin aja sana dia. Mau lu pulang, mau kemana, bodo amat, Pak. Ini aku mau ngerasain ini lu, Pak. Lama sekali nih, Pak. Aduh. Siapa yang punya kerjaan, Pak? Lu. Perasaan apa lupa tadi jauh banget, guys. Kok bisa kayak gini, Pak? Lu nggak prank, Pak? Tidak ada. Nggak ada, guys. Wah, benar-benar ini ya, abis Bang Jeblok nih memang benar-benar angker, kocak. Lu, kan? Malah dijeblok, parah lu. Lu marah, Pak? Enggak. Kan lu yang ngeprank, kocak. Aduh, yaudahlah, guys. Kita bangun lagi nih. Wih. Apa itu, guys? Kok Bapak Lupa bisa terbang sendirian, guys? Guys, tolong! Waduh! Bener-bener kocak ini, map ya. Kayaknya Bang Jeblok nih masang ranjau di sini, guys. Kok ada air? What? Ya ampun, guys. Ini bener-bener mapnya emang kurang ajar emang ya. Aduh. Kok kesini lu, Pak? Ini di mana kita nih? Kok ada goa? Lu. What? Goa apaan lagi nih, guys? Bertubi-tubi nih ancaman ya. Siapa memang kerjaan nih, woi? Siapa sini, woi? Pak, cari orangnya, Pak. Siapa sih sebenarnya yang jahilin kita nih, Pak? Ada TNT. Oh, kita bisa loncat jauh banget dan juga jatuh, Pak, ya. Siapa yang kemana? Ayo, Pak, hancurin nih, Pak. Kita nih kayaknya ada orang ngeprank ya. Sensei curiga nih, Pak. Soalnya dari tadi kita malah terkena sial terus ya. Sensei ini gak ada salah apa-apa padahal ya. Aduh, kayaknya ada orang ngeprank nih. Jadi sensei coba aja pakai efek clear. Kita bakal coba dulu efek clear. Ada orang nih. Siapa tuh? Parah, ternyata si Bang Jeblok. Woi, jangan kabur lu, parah kocak. Ini sama si Momo lagi nih ya. Halo, Pak Lubak. Halo, apaan, woi? Lu abis ngeprank halo. Lu so asik, Bang. Parah memang ya. Jadi ceritanya kita itu enggak tahu lo kalau kalian tuh kesini. Jadi aku kena kesepian, kita enggak ada kerjaan ya, kita prank lah. Emang ngapain sih kalian di sini, ah? Jadi gini, ini kalian main ngeprank aja nih. Sesuai padahal niatnya baik nih, Bang. Maksudnya? Jadi tadi tuh ada Skibidi Toilet yang terbaru, ada TV Man yang jahat-jahat kesini, dan Sensei bikin bangunan ini supaya mereka kabur. Oh, gitu ya? Iya dong, kalian malah ngeprank. Parah. Kamu jangan ngeprank, Mon. Tadi ya, kamu yang ngeprank. Siapa punya? Mon pasti nih, siapa nih? Kalian saling tuduh, wey. Jangan saling tuduh gitu, wey, dosa. Astagfirullah. Ya ampun, maaf dong, Bang. Aku kan gak tahu, Bang. Kukira kau ini gak ada kerjaan, mau bangun begini, ya. Guys, jadi ini kita mesti kasih pelajaran kedua orang ini ya. Karena mereka nih gak ada yang ngaku, kocak, yang siapa yang ngeprank nih.
Tuh kan. Ya udah guys, karena mereka tidak ngaku, jadi kita bakal coba kasih dia pelajaran gimana. Ayo. Agak tidak. Nah, jadi kalau kalian mau sensei maafin, kalian harus melewati rintangan-rintangan yang ada di dalam base sensei ini. Gimana? Mau enggak? Ya udahlah, gampang ya Mon ya. Bisa enggak, Mon? Ya, Mamon semua. Ya udah, Mon. Pokoknya sensei tidak mau tahu. Sensei enggak mau tahu mau si Momon, mau si Bang Jeblok harus keduanya ikut. Gimana? Oke lah, siap lah Bang. Yang paling penting itu kita ini dulu Bang. Sebentar. Stop. Balam mencatat. Untung aja gak mati aku, wey. Iya nih, ternyata si Atun punya kerjaan nih. Tapi gak apa-apalah, kalian berdua harus melewati rintangan sensei. Gimana, setuju? Setuju. Oke.